Selamat pagi guys. Ini saya berada di rumahnya teman saya yang kena longsor. Ayo kita saksikan, kita walik kameranya. Ini penampakan dari depan guys ya. Penampakan dari depan itu yang terkena longsor samping. Temboknya jebol. Ini temboknya jebol guys ya, tertimpa material longsor. Bro guys, longsor. Banyak terpak gel. Longsor guys. Ada korban jiwa. Jiwa. Longsor. Bukan res. Guys. Kamarku guys, yang ini guys. Bro guys, kamar guys. Ada korban jiwa guys. Selamat orangnya guys. Ini guys. Nah ini. Longsor bro, ambrol. Yes, yes. Banjir. Ya seperti inilah guys ya, yang tertimbul longsor. Tembok jebol. Temboknya hancur. Ini juga kemarin tertimbun guys ya, ini sudah ditempel ya, sudah ditempel ini. Nanti ada kok video yang sebelumnya, yang sebelum ditempel juga ada yang video tuan rumahnya ya guys ya, yang sebelum ditempel ini temboknya. Ini dari penampakan dari dalam rumah guys. Kamarku guys, kayak gini guys. Bro guys, kamar guys. Tidak ada korban jiwa guys. Selamat orangnya guys. Ini guys. Nah ini. Dan ini M Kutel. Guys. M Kutel yang telah tertimbun. Ini kena enggak ora? Apa jenenge?
kuruk enak sing kuruk kan rame maksudnya enak sing korban apa ya gimana melayu kabeh ya melayu kabeh nah alhamdulillah enggak ada korban jiwa guys enggak ada korban jiwa jadi setelah mak gerubruk mulai game anu M ya terdengar suara longsor mereka tuan rumah langsung menyelamatkan diri dan inilah seorang M Gudel yang rumahnya terkena longsor guys itu mboknya nah yang lagi minum musim hujan kalau di Dusun Wates ini bahayanya longsor ya M ya seperti ini bahayanya longsor ayo kita lihat penampakan dari depan guys nah ini penampakan dari depan guys ya yang depan ini alhamdulillah tidak sampai runtuh tadi yang samping aja yang runtuh terkena longsor tuh yang samping itu guys ya yang samping itu yang kena runtuh dan ini material gampengnya nih material gampengnya gampeng-gampengannya itu guys ya ndangale mbok mbok ndang layu aku layu nyandi aku kulek capil dia aku lewong bingung kon ndang layu mbokmu kon lek capil aku nyandi nek kulekne aku bingung iki nek kon layu nyandi iki metu pawang kono layu dadine yo aku iki wis nangis dulu ya nek pejem ku aja nangis topik iki Ya lah musibah deh. Lazio. Jenenge masih muda nih sini ki. Tadinya, walah, aku es. Orang muda lah. Balik kurang ya. Di sana es tadi ya, tak pernah mulai. Kau nega di kerap buat gelus lemahnya terus bisa teko sore res. Itu sing ini sari juga masak ya masak sih atau udon ya kan motor ada ini kak lar kono lah mas betul lar gitu kiwi jebol ya Am ya iya nah, inilah yang jebol kemarin guys sudah ditempel sudah dibersihin nah ini yang buat penyebab longsornya ini guys ya yang penyebab longsornya jadi sudah material-material sudah dibersihin semua ya kalau musim hujan ya seperti inilah longsor gak bedamu kan di anu yang ngeterne tipane dah beli nawalan oh lo ngarep gitu nah aku nu kat korene yang lo beda ya telepon di telepon ya telepon ya hei jadi kena anu kena ini lo hahaha gue lagi gagamu nas nah, dipasang congkok guys ya biar tidak ambrol lagi pasang congkok-congkok yo, kalau kita bumi lah, macam macam.
Ini demo ini lebar lah. Coba. Awan. Gak. Nah ini teman-teman yang datang yang mau membantu korban untuk memasang. Sangat melu anai sawo. Siap dikerjakan. Nah, bukan. Karena runtuhan longsor itu hampir 3 meteran guys ya, dan tembok tersebut runtuh semua. Itu yang di depan M Gudel itu runtuh, yang di belakang M Gudel pas itu runtuh semua guys. Jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan semua pada lari di waktu longsor itu. Yo Kang, yo. Panggang Karnos. Ini penampakan dari atas yang tertimbun longsor. Guys, yang kok tempelin jebol ini ya? Jebol. Itu guys yang kemarin jebol ya. Udah tempel. Alhamdulillah bantuan material berupa pasir sudah ada. Itu bantuan dari yang punya tanah ya, yang melongsori tanahnya, yang melongsori rumahnya Angel, sudah datang dan siap pasang. Teman-teman sudah datang semua yang akan membantu meringankan beban M Gudel untuk memasang runtuhan-runtuhan, dan Pak Tukang lah istilahnya, Pak Tukangnya sudah pada datang semua. Nah, ini mulai pembangunan. Jadi alhamdulillah M Gudel masih dapat keringanan dari teman-teman, intinya membantu tenaga agar meringankan beban beliau yang kena musibah longsor. Sampai kali kulon
bulan umur, bulan berjanda. Buah nenek kau jebol cuma sak mini gini. Tapi pagar mae tuh sih ngopong-ngopongnya kau ngopong. Iki pintunya dicopot, tempat raya copot, dicopot kan loh kalau longsor ini. Tak copot. Oh. Oke guys, aku minta bantuan pada kalian, minta bantuan doa pada kalian semua supaya M. Kutel dan keluarga diberi kesehatan selalu. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya akan membantu M. Kutel memasang foto. Oke guys, segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.